pelajar-pelajar semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar hari ini? Cikgu harap semuanya sihat. Hari ini, saya, Cikgu Siti Suzana, adalah guru makroekonomi kamu. Selamat datang ke kelas saya. Baiklah, kali ini kita akan membincangkan tajuk keseimbangan pendapatan negara, permintaan aggregate, penawaran aggregate. Selepas ini, saya akan rujuk permintaan aggregate sebagai AD dan penawaran aggregate sebagai AS. Tajuk ini adalah subtopik kedua dalam bab keseimbangan pendapatan negara dan dasar fiskal. Sebelum itu, mari kita lihat hasil pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama, pelajar akan dapat menjelaskan bagaimana AD dan AS dapat menentukan tingkat harga dan pendapatan keseimbangan. Dan yang kedua, pelajar akan dapat menganalisis perubahan keseimbangan pendapatan negara dan harga, kesan peralihan kilo AD dan AS. Dah bersedia dengan kertas dan pen untuk membuat catatan? Jom kita mulakan dengan kilo keseimbangan pendapatan negara AD-AS. Paksi untuk kilo ini terdiri daripada paksi Y untuk harga umum dan paksi X untuk pendapatan negara benar. Keseimbangan pendapatan negara AD-AS berlaku apabila kilo AD bersilang dengan kilo AS. Harga keseimbangan pada P kosong, pendapatan negara pada Y kosong dan titik keseimbangan pada E kosong. Pada harga P1, berlaku lebihan penawaran aggregate sebanyak AB. Ini menyebabkan harga cenderung turun. Firma akan mengurangkan keluaran dan isi rumah akan menambah permintaan. Proses ini akan berterusan sehingga keseimbangan asal tercapai pada kilo AD bersilang dengan kilo AS. Pada harga P2, berlaku lebihan permintaan aggregate sebanyak CD. Ini akan menyebabkan harga cenderung naik. Firma akan menambah keluaran dan isi rumah akan mengurangkan permintaan. Proses ini akan berterusan sehingga keseimbangan asal tercapai pada kilo AD bersilang dengan kilo AS. Seterusnya, kita akan belajar mengenai perubahan keseimbangan AD-AS. Tahukah pelajar-pelajar apa yang menyebabkan berlakunya perubahan pada permintaan aggregate? Ya, betul. Biar cikgu senaraikan faktor yang menyebabkan perubahan permintaan aggregate. Perubahan permintaan aggregate berlaku jika ada perubahan dalam penggunaan, pelaburan, perbelanjaan kerajaan, ekspor, import dan bekalan wang. Sekarang, jom kita lihat kesan terhadap keseimbangan, harga umum dan pendapatan negara benar apabila permintaan aggregate bertambah. Paksi untuk kilo ini terdiri daripada paksi Y untuk harga umum dan paksi X untuk pendapatan negara benar. Keseimbangan pendapatan negara AD-AS berlaku apabila kilo AD kosong bersilang dengan kilo AS. Keseimbangan asal pada E kosong, harga pada P kosong dan pendapatan negara benar pada Y kosong. Andaikan
kadar bunga turun. Ia akan menyebabkan kos pinjaman menurun, pelaburan meningkat, AE meningkat, pendapatan negara meningkat dan permintaan agregat juga meningkat. Kesannya, kelo AD kosong akan beralih ke kanan, ke AD 2. Pada harga P kosong, berlaku lebihan permintaan agregat sebanyak E kosong A. Ini akan menyebabkan berlaku kekurangan stok di pasaran dan harga cenderung naik. Kenaikan harga menyebabkan firma menambah keluaran yang ditunjukkan oleh pergerakan titik dari E kosong ke E 2 di sepanjang kelo AS. Proses ini berterusan sehingga tiada lagi lebihan permintaan agregat di pasaran. Ini menyebabkan wujud keseimbangan baru pada E 2. Harga meningkat dari P kosong ke P 2. Pendapatan negara benar bertambah dari Y kosong ke Y 2. Kesimpulannya, apabila AD bertambah, harga umum akan meningkat dan pendapatan negara benar juga akan meningkat. Apa kata kita lihat pula kesan terhadap keseimbangan harga umum dan pendapatan negara benar apabila permintaan agregat berkurang. Paksi untuk kelo ini terdiri daripada paksi Y untuk harga umum dan paksi X untuk pendapatan negara benar. Keseimbangan pendapatan negara ADAS berlaku apabila kelo AD kosong bersilang dengan kelo AS. Keseimbangan asal pada E kosong, harga P kosong dan pendapatan negara benar pada Y kosong. Kita andaikan harga barang import turun. Ini akan menyebabkan nilai import meningkat, perbelanjaan agregat berkurang, pendapatan negara berkurang dan permintaan agregat juga berkurang. Kelo AD akan beralih ke kiri dari AD kosong ke AD 1. Pada harga P kosong, berlaku lebihan penawaran agregat sebanyak BE kosong. Ini akan menyebabkan berlaku lebihan stok di pasaran dan harga cenderung turun. Penurunan harga menyebabkan firma mengurangkan keluaran yang ditunjukkan oleh pergerakan titik dari E kosong ke E 1 di sepanjang kelo AS. Proses ini akan berterusan sehingga tiada lebihan penawaran agregat di pasaran. Keseimbangan baru akan wujud pada E 1, harga turun dari P kosong ke P 1 dan pendapatan negara benar berkurang dari Y kosong ke Y 1. Kesimpulannya, apabila AD berkurang, harga umum akan turun, pendapatan negara benar juga akan turun. Dah bersedia? Jom kita akan lihat kesan perubahan penawaran agregat pula terhadap keseimbangan. Apa yang menyebabkan penawaran agregat berubah? Pelajar-pelajar tahu? Ya, betul tu. Perubahan penawaran agregat boleh berlaku disebabkan perubahan teknologi, perubahan pada kos pengeluaran, perubahan pada tingkat upah, perubahan pada cukai korporat, perubahan terhadap cukai input, perubahan terhadap tingkat keluaran buruh dan lain-lain lagi. Sekarang, jom kita lihat
kesan ke atas harga dan pendapatan negara benar apabila penawaran agregat bertambah. Paksi untuk kelo ini terdiri daripada paksi Y untuk harga umum dan paksi X untuk pendapatan negara benar. Keseimbangan pendapatan negara ADAS berlaku apabila kelo AD bersilang dengan kelo AS kosong. Keseimbangan asal pada E kosong, harga P kosong dan pendapatan negara benar Y kosong. Andaian kita untuk kali ini ialah tingkat teknologi berkembang. Kesannya, kos pengeluaran akan berkurang dan tingkat pengeluaran akan meningkat. Kesannya, AS akan beralih ke kanan, ke AS1. Pada harga P kosong, berlaku lebihan penawaran agregat sebanyak E0A. Ini akan menyebabkan berlaku lebihan stok di pasaran dan harga cenderung turun. Penurunan harga menyebabkan AD meningkat seperti yang ditunjukkan oleh pergerakan titik dari E0 ke E1 di sepanjang kelo AD. Proses ini akan berterusan sehingga tiada lagi lebihan penawaran agregat di pasaran. Ini menyebabkan wujud keseimbangan baru pada E1, harga menurun dari P0 ke P1 dan pendapatan negara benar bertambah dari Y0 ke Y1. Kesimpulannya, apabila penawaran agregat bertambah, tingkat harga umum akan turun dan pendapatan negara benar akan meningkat. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan kesan ke atas harga umum dan pendapatan negara benar apabila AS berkurang. Paksi untuk kelo ini terdiri daripada paksi Y untuk harga umum dan paksi X untuk pendapatan negara benar. Keseimbangan pendapatan negara ADAS berlaku apabila kelo AD bersilang dengan kelo AS kosong. Keseimbangan asal pada E kosong, harga P kosong dan pendapatan negara benar Y kosong. Andaian kali ini ialah cukai korporat meningkat. Kesannya, kos pengeluaran firma meningkat dan firma akan mengurangkan pengeluaran. Kelo penawaran agregat akan beralih ke kiri dari AS0 ke AS2. Pada harga P0, berlaku lebihan permintaan agregat sebanyak BE0. Ini akan menyebabkan berlaku kekurangan stok di pasaran. Harga cenderung naik. Kenaikan harga menyebabkan permintaan agregat berkurang, seperti yang ditunjukkan oleh pergerakan titik dari E0 ke E2 di sepanjang kelo permintaan agregat. Proses ini akan berterusan sehingga tiada lebihan permintaan agregat di pasaran. Ini menyebabkan wujud keseimbangan baru pada E2, harga meningkat dari P0 ke P2 dan pendapatan negara benar berkurang dari Y0 ke Y2. Kesimpulannya, apabila AS berkurang, tingkat harga umum akan naik dan pendapatan negara benar akan berkurang. Baiklah, kita dah lihat kesan terhadap keseimbangan apabila permintaan agregat dan penawaran agregat berubah secara berasingan. Bolehkah permintaan agregat
dan penawaran aggregate berubah secara serentak? Ya, pandai pelajar-pelajar semua. Jawapannya boleh. Permintaan aggregate dan penawaran aggregate boleh berubah serentak dan pasti ia akan memberi kesan terhadap keseimbangan, tingkat harga umum dan pendapatan negara benar. Baiklah pelajar-pelajar, jom kita lihat. Paksi untuk kelok ini terdiri daripada paksi Y untuk harga umum dan paksi X untuk pendapatan negara benar. Keseimbangan pendapatan negara ADAS berlaku apabila kelok AD bersilang dengan kelok AS. Keseimbangan asal berlaku apabila kelok AD kosong bersilang dengan kelok AS kosong. Pada titik E kosong, harga P kosong dan pendapatan negara Y kosong. Andaikan kadar pertambahan penawaran wang melebihi kadar peningkatan upah. Pertambahan penawaran wang menyebabkan kadar bunga turun, kos pinjaman menurun dan pelaburan meningkat. Perbelanjaan aggregate meningkat, pendapatan negara meningkat dan permintaan aggregate meningkat. Kelok AD kosong beralih ke kanan, ke AD satu. Peningkatan upah pula menyebabkan kos pengeluaran meningkat. Firma akan mengurangkan pengeluaran dan penawaran aggregate berkurang. Kelok AS kosong akan beralih ke kiri, ke AS satu. Peralihan kelok AD ke kanan lebih besar dari peralihan kelok AS ke kiri. Keseimbangan baru pada E1 apabila AD1 bersilang dengan AS1. Harga meningkat ke P1 dan pendapatan negara benar meningkat ke Y1. Menarik bukan? Perubahan permintaan aggregate dan penawaran aggregate memberi kesan terhadap keseimbangan, harga dan pendapatan negara benar. Untuk menguji kefahaman pelajar-pelajar, mari kita cuba soalan yang telah saya sediakan ini. Dengan menggunakan gambar rajah permintaan aggregate dan penawaran aggregate, terangkan kesan kerajaan meningkatkan perbelanjaan pembangunannya terhadap harga dan pendapatan negara. Baiklah pelajar-pelajar, sebelum kamu cuba soalan ini, ada tips yang ingin cikgu kongsikan. Untuk soalan ini, pelajar perlu melukis kelok dan menulis huraian dengan betul dan tepat. Pastikan juga paksi dan semua butiran di dalam kelok ditulis dengan tepat dan jelas. Dah siap? Mari kita semak jawapan yang dicadangkan. Untuk soalan ini, kerajaan meningkatkan perbelanjaan pembangunan. Lukis kelok keseimbangan asal dahulu dan tandakan keseimbangan. Harga dan pendapatan benar asal. Huraiannya, keseimbangan asal dicapai apabila kelok AD kosong bersilang dengan kelok AS pada E kosong, P kosong dan Y kosong. Apabila kerajaan meningkatkan perbelanjaan pembangunannya,
permintaan agregat akan meningkat. Kilo AD akan beralih ke kanan dari AD 0 ke AD 1. Pada tingkat harga asal, wujud lebihan permintaan E0A. Lebihan ini akan menyebabkan harga cenderung naik. Firma akan meningkatkan pengeluaran seperti yang ditunjukkan oleh pergerakan titik ke atas di sepanjang kelok penawaran agregat. Keseimbangan baru dicapai pada E1, harga meningkat dari P0 ke P1 dan pendapatan negara benar meningkat dari Y0 ke Y1. Baiklah. Tahniah cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar yang berjaya menjawab soalan ini dengan betul. Sekarang, cuba pula soalan ini. Dengan menggunakan gambar rajah permintaan agregat dan penawaran agregat, terangkan kesan kesatuan sekerja berjaya menuntut kenaikan upah ahlinya terhadap harga dan pendapatan negara. Jom kita semak jawapan cadangan untuk soalan ini. Situasinya, kesatuan sekerja berjaya menuntut kenaikan upah. Tandakan keseimbangan harga dan pendapatan negara benar asal dengan huraian keseimbangan asal dicapai apabila kilo AD bersilang dengan kilo AS 0 pada E0, P0 dan Y0. Apabila kesatuan sekerja berjaya menuntut kenaikan upah ahlinya, kos pengeluaran akan bertambah dan penawaran agregat akan berkurang. Kilo AS0 akan beralih ke kiri, ke AS1. Pada tingkat harga asal P0, wujud lebihan permintaan E0A. Lebihan ini akan menyebabkan harga cenderung naik dan permintaan agregat menurun. Keseimbangan baru dicapai pada E1, harga meningkat dari P0 ke P1 dan pendapatan negara benar menurun dari Y0 ke Y1. Nampaknya ada pelajar yang dapat melukis dan menghuraikan perubahan ADAS dengan tepat. Tahniah cikgu ucapkan. Kepada yang belum mahir, cikgu harap kamu akan terus buat latihan yang disediakan oleh guru-guru kamu. Jangan pernah putus asa. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ekonomi satu visi pasti ada solusi. Jumpa lagi di topik seterusnya. Bye.